Pemirsa, lebaran sangat identik dengan kue kering yang bisa disajikan setiap rumah. Nah, penjualan kue kering di salah satu rumah produksi mengalami kenaikan harga. Meski demikian, pemesanan kue kering tetap meningkat saat lebaran tiba. Ya, lebaran selalu identik dengan menu-menu spesial dan tak lupa dengan sajian kue kering serta cake yang disuguhkan untuk kerabat dan keluarga yang berkunjung ke rumah. Tak hanya itu, kue kering serta cake juga dapat diberikan sebagai hantaran atau hampers bagi kerabat dan handai taulana. Seperti halnya di salah satu rumah produksi yang selalu membuat berbagai macam kue kering serta cake selama lebaran, dan pembuatannya masih dilakukan secara manual. Kue kering diantaranya nastar, lidah kucing, kastengel, corn sweet, coklat kacang, serta masih banyak kue kering lainnya. Tak lupa pembuatan cake seperti Golden Prabu yang berisi daging serta dikombinasikan dengan keju, bolu gulung cheese, bolu kismis, serta bolu tape coklat keju yang banyak peminatnya. Meski harga bahan pokok pembuatan kue mengalami kenaikan, rumah produksi Nini Cookies ini tetap menjaga kualitas serta rasa yang tidak pernah berubah. Di rumah produksi ini, setiap lebaran tiba selalu diramaikan akan pesanan dan mempekerjakan karyawan hingga 50 orang bahkan lebih. Namun semenjak pandemi, rumah produksi ini hanya mempekerjakan 10 orang karyawan. Selain kue kering, kita juga ada cake, yaitu Golden Prabu, yang isinya ada keju, ada daging, ada sosis, ada coklat, ada tape, dan lain sebagainya. Kita sih menyiasatinya dengan menaikkan harga, cuma kita tidak menurunkan kualitas dan rasa yang kita punya dari dulu sampai sekarang. Karena efek pandemi, jadi pemesanan gak sebanyak dulu ya sebelum pandemi. Tapi ya alhamdulillah sekarang lumayanlah banyak pemesanan juga dari cake, kue kering juga. Selain membuat dan memproduksi kue kering serta cake, di sini juga menerima pembuatan hampers yang dapat direquest sesuai dengan pesanan. Harga kue kering di rumah produksi ini berkisar dari Rp70.000 hingga Rp75.000 dan cake dijual seharga Rp45.000 hingga Rp65.000, sedangkan hampers yang berisi 4 toples seharga Rp375.000. Bagaimana pemirsa? Mungkin Anda belum membeli kue kering sebagai sajian atau hampers? Anda bisa langsung saja datang ke sini karena dijamin rasanya tidak mengecewakan. Dari Jakarta, Yudi Permana, Angela Monda, iNews melaporkan.